Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Berjumpa lagi dengan kita ya sahabat Kinaja Channel. Sebelumnya jangan lupa subscribe Kinaja Channel dan nyalakan lonceng notifikasinya ya teman-teman. Di sini kita punya mungkin hal sepele ya teman-teman. Di sini kita punya untuk tempatnya baterai 18650 ya. Karena kenapa? Kalau kadang kita punya banyak baterai dan untuk vapor, teman-teman yang menggunakan vapor baterainya morat-marit ya di tas, kadang bisa menimbulkan konslet ya. Apabila foto positif dan negatif terkena kunci ya teman-teman. Mungkin hal sepele ya, tapi ini berfungsi banget kalau kita taruh di tas atau kita punya senter seperti ini ya. Kalau kita punya senter seperti ini, teman-teman bisa lihat ya. Sorry, kok sulit banget ya. Oke, nah kalau kita punya senter seperti ini, otomatis kan kita butuh tempat baterai cadangan ya. Misalnya kita punya dikerja di mana atau 4 baterai begini ya, lebih simple gitu loh. Atau takut konslet ya, teman-teman bisa menggunakan yang 4 baterai atau 2 baterai seperti ini ya, teman-teman. Oke. Nah kelihatannya seperti ini ya teman-teman, simple, bahannya plastik, solid juga, tapi aman apabila ditaruh di tas seperti ini ya, atau di tas atau di mana aja teman-teman. Simple ya, nggak usah ribet-ribet takut konslet di dalam tas. Kalau di dalam tas jadi rapi ya, seperti ini. Kalau isi dua-dua, untuk senter, untuk pengguna vape bisa menggunakan DIY seperti ini tempatnya ya, atau yang isi 4 kita juga ada seperti ini, teman-teman bisa lihat ya, isi 4. Nah seperti ini teman-teman, kalau isi 4 ada gantungannya seperti ini, gak punya kuku ya teman-teman, ada gantungannya, bisa digantung. Terus ada lagi yang DIY untuk baterai A2, ini baterai cas ya, Enlop ya, yang pro ya, Enlop pro ya teman-teman, seperti ini. Untuk saya gunakan untuk flash kamera ya, seperti ini. Mungkin hal sepele tapi kita membuat jadi simple, rapi itu ya teman-teman. Mungkin hal sepele buat teman-teman tapi ini berfungsi kalau teman-teman cari tempatnya seperti ini ya. Oke teman-teman, oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini sekilas ya. Jangan lupa subscribe Kinaja Channel dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya dapat updatean video dari kita. Oke teman-teman, jangan lupa komentar di kolom komentar kita ya, supaya channel kita berkembang dan bermanfaat. Oke teman-teman, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinaja Channel, mantap.